Hai, assalamualaikum. Nama aku Hora and welcome back to my YouTube channel. Seperti episod yang sebelum ni, aku dah cerita pasal model Vegeta. So, untuk kali ini, aku akan cerita pula pasal model Cell. Terlebih dahulu, aku nak ucapkan terima kasih kepada Razilman kerana sudi mensponsor konten kali ini. Pada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe. Kepada yang sudah pun klik subscribe, jangan lupa tekan button notification supaya tak terlepas konten aku pada masa akan datang. Dan tidak lupa, terima kasih kepada yang telah pun subscribe kepada channel aku. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita teruskan ke segmen yang seterusnya. Jika nak dibandingkan dengan model Vegeta yang aku pernah ulas sebelum ni, untuk model Cell ni, dia datang dengan packaging yang lebih besar dan juga lebih menarik. So, kalau kita boleh tengok dekat sini, dekat bahagian atas dia ni, dia ada gambar Cell yang form yang kedua selepas dia bertukar daripada yang chubby ke yang slim ni. And then, bahagian tepi ni tak ada apa. Okay, ini ada model dia, SB01Z401. Ataupun model ni lebih dikenali sebagai Big Bold. Dia ada tulis Toei Animation seperti juga model Vegeta. Dan di bahagian tepi dia pula, dia ada logo organisasi Red Ribbon dan juga Swatch X Dragon Ball Z. Seperti juga bahagian luar kotak tadi, kita ada Swatch X Dragon Ball dekat sini. Dan di bahagian tepi dia semua kosong. Dan ada tulis tu animation dekat sini. Dan bahagian bawah macam ni je lah. Yang membezakan dia dengan koleksi Vegeta, pengalaman untuk nyah kotak dia jauh lebih menarik. Yang mana kalau kita boleh lihat, kita perlu membuka ke bahagian tepi dan untuk mengeluarkan jamnya. So, dalam kotak ni kita ada Big Bold Cell. Dan kita ada warranty card dan juga manual. Swatch Cell ni mempunyai keluasan permukaan 47 mm, ketebalan 11.75 dan juga ketinggian 44.8. Manakala movement yang digunakan pula adalah kuas dan mempunyai water resistance sebanyak 3 bar. Seperti juga model Vegeta yang sebelum ni. Manakala dari segi rekaan pula, dia didatangkan dengan corak yang terdapat pada badan Cell tu pada bahagian strap. So kalau boleh tengok kat sini, ada warna hijau berbintik-bintik untuk bahagian badan Cell tu. Juga terdapat di bahagian bezel dia. Untuk makluman, bezel ni tak boleh nak pusing, dia memang fix macam tu juga. And then di bahagian hujung ni terdapat logo Red Ribbon. Untuk bahagian atas ada tulis Cell untuk first look, and then second look ada warna ungu. And then untuk buckle pula, dia menggunakan aluminium. Kalau nak dibandingkan model Vegeta, hanya menggunakan plastik sahaja. Untuk bahagian belakang ada tulis katakana dekat situ yang bermaksud Seru. And then ada juga Dragon Ball. Dan dekat sini ada Echo Cell disambung sehingga ke bawah. Untuk bahagian body, di bahagian belakang hanyalah warna hitam semata-mata. Manakala untuk bahagian crown pula menggunakan warna kuning, dibuat daripada plastik. Untuk bahagian muka, kalau boleh tengok kat situ, terdapat 4 nombor utama, 12, 3 dan 6 berwarna hijau. Manakala di bahagian glass tu tertulis Swatch Switch. Dan kalau boleh tengok dekat situ, nombor-nombor yang terdapat pada permukaan muka jam adalah timbul dan bukannya cetakan biasa.
Jarum yang digunakan pula berwarna hitam dan mempunyai kemasan berwarna pink. Tidak dapat dipastikan sama ada ianya glow in the dark ataupun tidak. Kalau nak dibandingkan model Cell ni dengan Goku yang mana menggunakan model yang sama, Cell ni mempunyai kelebihan yang mana terdapat fungsi tarikh walaupun begitu kecil pada di bahagian bawah kanan permukaan muka. Jam Swatch Cell ni ditawarkan pada harga RM550 kalau nak dibandingkan dengan model Vegeta yang mana ditawarkan pada RM400 lebih sahaja, memandangkan model yang digunakan adalah lebih premium daripada model yang ditawarkan pada Cell. Semasa video ni dilancarkan, masih lagi terdapat model Cell, manakala model Goku dan Vegeta sudah pun tidak lagi berada di pasaran sama ada di store-store berdekatan ataupun di laman web Swatch Malaysia. Sekian saja ulasan aku untuk Swatch X Dragon Ball bagi model Cell. Apa yang aku boleh simpulkan di sini, walaupun ianya kurang mendapat perhatian kalau nak dibandingkan dengan Goku dan Vegeta dalam koleksi ini, bagi aku Cell adalah satu koleksi yang perlu juga diberi perhatian yang mana dianya mempunyai fitur yang lebih daripada Goku walaupun berada pada tangga harga yang sama. So, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa teruskan menonton videoku yang akan datang. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Coming. Coming.